Ini mau bikin kue brownies pandan kukus. Bahan-bahannya yaitu telur 5 butir, gula pasir 200 gram, tepung terigu 200 gram, minyak 1 gelas, santan 65 ml, susu 1 saset, pasta pandan 3 sendok teh, vanili 1 saset, garam sejumput, SP 1 sendok teh. Caranya yaitu pertama gula 200 gram, kita mixer. Kita pindahkan adonannya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Disaring ya bunda. Sedikit-sedikit, kemudian kita aduk pasta pandan ya bunda. Setelah rata, kita masukkan minyak goreng sedikit-sedikit. Kemudian kita aduk lagi ya bunda ya. Baru kita masukkan di loyang ya bunda. Baru kita kukus selama 45 menit. Kemudian diangkat ya bunda selama 40 menit. Inilah ya bunda hasil kue yang udah jadi. Kemudian kita mulai menghiasnya dengan buttercream. Ini dimasukkan di plastik segitiga ya bunda.